Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memanjatkan syukur kita ke hadir Ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita umur dan pula panjang kepada kita lagi umur dan masa waktu yang sama-sama kita boleh mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membesarkan agama Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, apa saja yang Allah Taala bagi pada kita pada hari ini, semua itu rahmatun daripada Allah, rahmat daripada Allah. Jadi alhamdulillah minggu yang telah lalu yang kita sudah bicaranya daripada golongan orang-orang Yahudi, mereka saat itu nah telah membelikan agama Allah ataupun kitab Allah saat itu dengan harga yang amat-amat murah. Maka Allah Subhanahu wa taala firman kepada mereka, tidak ada di dalam perut mereka itu malakan daripada api-api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini kita bersama pula pada ayat tabak da'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala perma lagi bertetengin bersakut pai bersakutan dengan orang-orang Yahudi ataupun daripada ahli kitab, orang-orang yang pandai kitab daripada orang Yahudi dan pula orang Nasara. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirmannya, ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Bermula mereka itu yakni ahli kitab, segala mereka yakni segala orang-orang yang tukar mereka itu, yang menukar mereka, yang menyaling mereka akan dhalalah. Ya tukarkan kesesatan saat itu. Ya ambilkan kesesatan, ya ambilkan benda yang tak betul, ya ambil benda yang tak kena. Ya tukar benda kesesatan itu ya buh di dalam kita. Kemudian ya tukar dan pula ya ganti dengan buang hidayah, dengan ya buang perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab daripada hidayah, daripada perkara-perkara petunjukkan daripada Allah, ya buang tubik. Ni daripada ahli kitab. Macamnya kita buat perbandingan supaya nak, supaya hak Tuhan sebut di dalam kitab kata hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muslimin. Pada ayat tu tu. Jadi nak royak kata orang Yahudi ni ya sanggup. Ya bela. Sanggup cara mana? Ya sanggup tukar benda kebenaran dengan yang ganti pada tempat benda kebenaran, dia tukar menjadi kesesatan. Dia ambil benda kesesatan, dia tukar benda kesesatan pada tempat hidayah, pada tempat pertunjukan. Mana kita buat contohnya ibu dan bapa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, supaya fahit tatun naghfir lakum. Kerana daripada Bani Israel dulu apabila ia deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ia deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ni ataupun orang Bani Israel pada golongan Bani Israel daripada kaum bagi Nabi Musa alaihissalam, taubat mereka saat itu kena apa? Ialah kena bertaubat saat itu kena bunuh diri. Makna kata hitatun ketika tu tu makna taubatun, makna bertaubat kepada Allah. Setengah daripada mereka nak taubat tu kena bunuh diri sebab mereka saat ini silap sangat dengan Allah. Sebab tu syariah bagi mereka dengan syariah kita tak serupa. Syariah kita apabila kita salah dengan Allah, kita berdosa dengan Allah, kita saat ni tu kita renung diri. Nah, tiga syarat kita saat ni sesal dan kita serik dan kita saat ni tu tak buat dah maksiat, itu taubat bagi umat Muhammadiyah ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mencukupi dan memadai daripada taubat kita Allah Taala terima. Tapi taubat-taubat orang di zaman dulu masa Nabi Musa daripada golongan Bani Israel, taubat mereka nak mada lagi pula Tuhan nak terima, ia kena bunuh diri. Ia kena bunuh diri sendiri.
supaya mereka deraka pada Nabi Musa saat itu, maka Allah Ta'ala nak ampun bagi dosa mereka, mereka kena membunuh diri mereka sendiri, baru Allah Ta'ala mengampunkan dosa mereka. Jadi pada ayat kata hitatun naghfir lakum, mereka tukar apa? Mereka tukar jadi hintatun. Ada hitah jadi dengan mana? Hintatun. Mereka tambah titik sutih lagi. Hitah mana mereka tak itu dah. Tambah selepas daripada ha dengan mana? Hintatun. Tapi di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bercara hal taubat bagi orang-orang ahli kitab ataupun taubat bagi Bani Israel. Tapi mereka gitu ke hitah ha ta ta marbutah, mereka ditambah titik sutih hintatun. Jadi taubat gi jadi makna gandum. Ha deh. Ini nak ayat kata jahatnya mereka, sesatnya mereka, mereka sanggup tukar tanggup saling akan kesesatan dengan buaikan hidayah, buaikan perkara yang terbaik di dalam Quran ataupun di dalam kitab Taurat. Supaya dalam Quran sebut hitatun, mereka gitukannya hintatun. Makna tambah titik selepas daripada ha, jadi bunyi makna gana hintah makna ganung, tapi hakikat tu nak situnya hitatun naghfir lakum, apabila kamu bertobat hai Bani Israel, kami ampunkan akan kamu. Tapi nak oyak kata jahat daripada fok-fok Israel ni dah, dia tukarkan kelimah dah ataupun dia tambahkan akan harah, nak we jadi kepada makna lain supaya nak we orang kamu dia tu sesaknya dengan perkataan mereka. Apabila sesak, nah apabila mereka sesak kufur, apabila mereka sesak membuat pada mereka kufur, buang Islam, mereka tersesat. Apa sesat mereka? Yakni kufur mereka. Apabila mereka terkufur, mereka buat Islam, tahu Islam, capakan Islam. Ha, kerana orang yang tutup selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala tak terima. Okay? Wa man yabtari ghairal Islam falan yuqbala minhu. Allah Subhanahu Ta'ala permatakan. Jadi dibatal semua syariat-syariat agama yang lain apabila sudah dibakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat lain semua dibatah, dinasahkan akan dia. Sebab syariat Nabi Musa dulu dipakai dengan Taurat, pakai dengan Taurat macam syariat bagi Nabi Musa, mari pada syariat Nabi Isa dipakai dengan Injil. Tapi semua apabila dibakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala batal semua syariat-syariat bagi nabi-nabi yang lain. Sebab tu orang Yahudi dia tak puas hati, kawin mari dulu, Nabi Musa mari dulu, kitab Taurat mari dulu daripada Quran. Tiba-tiba apabila Quran turun mari, syariat-syariat mereka dikira kata batal. Sebab tu mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, mereka deki, mereka tak puas hati. Ha deh. Wal azab bil maghfirati, mereka tukarkan cara yang sesat, ambil hak sesat, maka buangkan hidayah. Mereka ambil sesat kufur saat ni, mereka buangkan Islam mereka. Lagi pula mereka tukar wal azab bil maghfirah, dan tukar azab dengan maghfirah. Ha, mereka tukar azab, ambil sebelah balik azab. Mana tak saya taat kepada Allah, tak saya berimej dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti kata mereka tukar azab dengan apa? Ambil azab, maka tinggal keampunan daripada Allah. Ha ni, sebab tu ketika kita zikir buat apa? Dah zikir kita tu kita kena beringat kat tu. Zikir kita ada sebut dalam kitab Faridatul Faraid. Sebab tu orang panggil kita nak buat amal, kena melalui kita kena tahu. Dah, zikir kita tu dalam kitab Faridatul Faraid bagi Syahwan Ahmad dah bin Muhammad Zain, dia kata kita zikir la ilaha illallah. Pas dia kata nah, kita ingat tak Tuhan so Tuhan Allah Taala jua Tuhan, ingatnya tu tak apa dah. Ingat tak Allah jua Tuhan. Ini perkataan siapa dia? Pada MK. Pada MK kata tika muzikir la ilaha illallah, ingat apa? Ingat Allah Ta'ala jua Tuhan. Ingatlah hati Allah jua Tuhan. Kalau dalam kitab Faridah tanah, Allah yang sebenar apa? Tuhan yang sebenar Allah. Itu dalam Faridah.
Kalau mulah pada patuk baquratul amani kata nah, la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, Allah jua tak ingatnya tu ya. Tapi dalam kitab Faridatul Fariyah, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sungguh, pada sepatut yang kita sembah, berhak kita sembah Allah. Tapi dalam kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah ni, kita kena ingat gatik kepada maksud arti bagi Muhammadur Rasulullah. Dalam kita ngatik, tak ada kena sebut Muhammadur Rasulullah tu. Ibu apa tak ada kena sebut la ilaha illallah, ingat pada Muhammadur Rasul, ingatlah hati. Sila Muhammad pesuruh Allah, Muhammad diutus oleh Allah. Kama den katanya Tok Faridatul Faraid kata, kalau mung zikir la ilaha illallah, mung tak sila kepada makna Muhammadur Rasulullah, zikir mung tu dia panggil zikir orang Yahudi. Karena orang Yahudi ia berimi kepada Allah, tapi ia tak berimi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kamu tak jadi berimi yang sebenar. Sebab orang Yahudi ia berimi dengan Allah ke kafir Quraisy, ia berimi dengan Allah, tapi dengan Nabi Muhammad ia tak berimi kerana ia dekir-dekir ke mana. Yang pertama dekirnya, Muhammad ni bukan daripada golongan Bani Israel. Yang kedua, Muhammad ni kitab yang turun pada dia tu bukan Taurat. Kitab turun pada dia ialah Al-Quran. Bahasa tu bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Sebab tu ia dekir pada Muhammad, ia tak mau berimi pada Muhammad. Ia sanggup tukar. Ambil kesesatan, tinggal hidayah. Ambilkan kufur, tinggalkan Islam. Ambilkan seksa, tinggalkan ampunan daripada Allah. Ini tiga kera hak mereka sesat. Yang pertama, mereka ambil ke apa ibu bapa? Ambil ke sesat. Mana sesat? Tak usah ikut Nabi Muhammad, tak mau berimik dengan Nabi Muhammad, tak mau turut cara Allah. Mereka ambil ke kufurnya di dalam hati. Tinggallah, tak berimik dengan Nabi Muhammad, tak usah kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sanggup ambil kufur, tinggalkan Islam. Mereka sanggup duduk di dalam azab Allah Ta'ala, tinggalkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Wal azab bil maghfirah, dan tukar azab dengan maghfirah. Arti tukar ambil kerajaan azab, buang kerajaan pun dosa yang disedia bagi mereka itu. Mereka tukar ambil azab dah, tak apa kawan kena azab. Lepas tu etikot bagi Yahudi itu, kami ni kena azab tak lama. Ha, etikot ya deh. Ya kami azab lah. Azab kami ni seperti Nabi Musa duduk di atas bukit terus sini. Apa lagi? Kami kena azab. Etikot nak yata etikot bagi Yahudi, ya pegana, ya ambil lalah kawai kena azab. Lalah tolakkan tetengah keampunan Allah. Tak apalah, tak usah berimilah dengan sifat Nabi Muhammad, tak usah berimilah dengan Muhammad, tak usah turutlah jalan-jalan yang dikatakan oleh Muhammad, oleh Allah Ta'ala. Tak mahu turut, ya sanggup kawai, pikulkan azab, ambil azab, tinggal tetengah keampunan daripada Allah. Ha, makna mereka tu sanggup ambil kerja azab, buat kerja keampunan dosa yang disedia bagi mereka. Okay? Mereka sanggup. Ha, sanggup tinggal weh, tak apa. Belah kena azab. Lepas tu mereka pergiannya, azab mereka 40 hari. Ada sebut dalam satu ayat kata mereka pergi atas, mereka kena azab. Tapi azab mereka 40 hari saja. 40 hari mana? Yakni mereka buat perbandingan, kawan kena azab, kami kena azab, kami duduk dalam dengan kau, kau dah 40 hari semacam Nabi Musa saat itu kau munajat di atas bukit Tersina. Pada satu ayat dia kata ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim wa iz wa'adna Musa 40 lailah. Pada tu ya tak kawan kena azab juga, kena seksa Allah Ta'ala juga. Tapi kami kena azab sekadar 40 hari semacam mana Nabi Musa saat itu duk munajat di atas bukit Tursina. Sebab tu ia sangka tak ambil azab, tinggal keampunanlah lah, tak ada apa Allah Ta'ala pun, kami ambil azab. Ada jika tiada mereka itu sembunyi hukum Allah. Kalau mereka tu tak sembunyi hukum Allah Ta'ala, tak ada menyusup tertengah hukum Allah Ta'ala, mereka tak ada kena azab. Ni mereka duk katuk, mereka duk sulit, mereka duk sembunyi, ha, tertengah azab, itulah ditipukan atas mereka. Kerana mereka tak royak benar sebenar. Dah, banyak orang Yahudi duk rusuk kita banyak. Mana-mana contoh sebab benda nampak. Orang kita misal, ni orang Yahudi tusuk kita ni, dia tak royak benar sebenar. Sebab tu mereka saat ni tu gawa, diberhak kena siksa Allah. Mereka tak puas, sanggup kena azab. Asalnya kata mereka tu boleh kanak mereka.
Mereka boleh pengkak mereka, boleh tinggi mereka, boleh mewah mereka, boleh kekayaan mereka, boleh hebat mereka atas dunia, mereka sanggup pika azab. Tapi Allah tak ampun pun, Allah Ta'ala tak mengampuni pun tak ada apa, asal mereka boleh kehendaknya. Lagu mana contoh? Orang Yahudi yang susuk kita 15 kara semua. Kita nak ayat setengah-setengah ya. Satu orang Yahudi susuk kita, belum makan nasi saat itu kita makan apa? Hak Nabi royak di dalam hadis, tengok ketika kita buka puasa. Dah, apabila rebe Allahu Akbar Allahu Akbar. Baca doa dia. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi kata sunat kita tu makan wah tamah. Ha, mula-mula sekali sunat makan wah tamah sebiji ataupun dua biji sampai tiga biji. Kalau tak ada wah tamah, ah makan benda-benda manis. Kalau tak ada benda manis, minum air. Makna Nabi kata selepas pada buka puasa tu, nak buka puasa selalu tu, sunat kamu makan wah tamah. Lepas tu boleh ke makan mohita lima tahun ni, akik wah lima ni, ni akik wah lima, akik wah kayu, wah topoh. Tapi for kita pergi makan biar mana? Pergi makan selepas pada makan nasi. Apabila kita pergi makan wah kayu lepas ada makan nasi, golik ke perut kita nak beragih. Perut kita nak jadi kembung. Perut kita nak jadi beragih, nak jadi kembung sebab apa? Golik hak sungguhnya belum pada kita nak makan nasi tu, hak comelnya. Kita minum air dulu sikit, boleh setegak dua tegak supaya nak basuh tar kita ni. Gawa ni, nak basuh tertengik saluran kita ni. Lepas tu kita masuk sikit wah kayu. Tapi Yahudi yang susuk kita tak bagi kita makan wah kayu. Ha, dia tak bagi kita makan wah kayu, belum ada makan nasi. Ini satu perkara, orang Yahudi yang susuk kepada kita tak bagi kita makan wah kayu, belum daripada makan nasi. Ini kerana mereka mengsembunyi tertengah benda kebenaran. Ha, supaya mereka susukkan tertengah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka tak royak tertengah sifat-sifat Nabi Muhammad dan berlaku Nabi Muhammad tu masa bila-bila, mereka tak royak. Supaya juga mereka susuk pada kita takwi makan buah kayu belum pada makan nasi. Satu. Yang kedua kita nak royaknya, Yahudi susuk kepada kita nya salah satu daripada perkara orang-orang Yu ataupun orang Yahudi susuk pada kita, iaitu gapo dia? Ha deh, ia susuk kepada kita saat itu satu perkara hikmat daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saat ni satunya Allah Taala suruh makan buah kayu, lahdih Nabi suruh makan buah kayu belum daripada kita nak makan apa-apa daripada nasi, sunatnya kita makan buah-buahan. Ha deh. Lepas tu mereka susuk lagi nyok pada kita, mereka duk berat suruh makan nasi dengan gapo lagi? Makan sebelah kiri. Ha, oleh kepo itulah ni duk jadi makan sebelah kiri, makan dengan sudu, tak boleh makan dengan tangan. Tapi ni orang panggil cara-cara dia membuat, nak buat lagu mana tok sewi kita saat ni tu deh. Makan nasi belah kani, lagi pula dengan tangan kani, mereka duk jadi pisahnya, we makan dengan sudu. Ha, we makan dengan sudu supaya nak meninggal akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tahu kata di dalam ni ada kebaikan dan ada kebajikan dan ada keberkatan apabila kita ikut dengan sunnah Nabi. Ha deh. Kemudian mereka saat ini susuk, mereka sembunyi tertengah ayat-ayat Allah dan tertengah kitab-kitab Taurat, dan mereka menyaling apa perkara yang Allah Ta'ala sebut dalamnya. Fama asbarahum ala nar, maka apa yang terlebih kuat sabar mereka itu, apa perkara yang terlebih kuat, yang terlebih tegak, yang terlebih teguh kepada mereka, boleh sabar mereka itu dan boleh pertahanan mereka itu, atas api neraka. Eh pelik weh, gapo sangat ha mereka tu sanggup-sanggup kata belalah mereka lagu benar dah. Ha, belalah mereka saat ni tu ambilkan azab, mereka saat ni ambil kesesatan, mereka ambil kekufuran. Ha, sanggup mereka itu memikulkan azab. Apa perkara sangat yang menjadi kuat mereka itu boleh tanggung tertengah azab api neraka Allah Subhanahu wa taala? Bukan api neraka, bukan dia ringan, bukan dia mudah. Okey. Pas kita tengok mari api neraka, ni hak kita duk bakal lah ni bunga-bunga api neraka ya. Okey.
Ni pihak kita duk masak api yang kita duk masak nasi, duk masak lauk, duk masak gula ni api bunga api neraka. Kenapa? Karena ketika tu Adam alaihi salam nak mari ke dunia, dunia ni tak ada api. Pastu tu Adam dengan tu Hawa nak masak tak leh. Hak tu Jibril gi minta kepada Malik Zabaniyah, minta api sikit nak wak guna kepada Adam ni. Nawi Adam boleh masak, boleh masak, boleh gapo je ni, nak wari kepada Adam. Pastu Malik tanya kana? Malik tanya kata, "Hei Jibril, mung nak wari dunia tu besar mana?" Jibril tak wari besar telah deh. Besar telah nak ambil api dengan aku ni wari besar telah ibu apa? Mai tak dah dunia. Oh, Malik Zabaniyah kata kalau mu wak gi besar telah di atas dunia kok deh. Dunia hancur, hancur dunia. Panah. Patu nak ambil besar ana ya kata Malik. Besar biji sawi, ambil besar biji sawi tu pun mu kena gi celuk le lauk lagi je bre. Mu kena celuk le lauk lauk dunia ni. Kama dia Jibril pun ambil api dengan aku deh. Saat ni besar biji sawi, besar biji zarah, mai celuk dalam dengan kau, dalam dengan kau, dalam sedang dalam lauk, lauk, lauk semua atas dunia ni. Maka kering berasak habis, lauk, lauk sampai kering habis. Getok di atas bukit, maka terbakar bukit. Eh, Jibril kata tak boleh tok dah atas dunia, hancur dunia lagu ni. Hatta klik ketua semula kepada Malik Zabaniyah. Hak yang ada di hari ni ni, asak tu. Asap pin ngako tu masuk dalam kayu, asap pin ngako masuk dalam batu, asap pin ngako masuk dalam tempat-tempat sebab tu kita kecih batu-batu dah. Ya nampak cak 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 cak. Kadang kayu kering ke apa? Tenyih ke mari tu, apabila kita tak sabut tengah, ya nak berasa. Karena asap tu, asap api ngako hak Jibril tak di gawa, tak di atas bukit ataupun celuk dalam lauk ya berasa, ya masuk di celah-celah kayu. Lepas tu Tuhan kata, "Eh, apa karo yang kuat sangat ni, hei orang jahdi?" Hei ahli kitab, boleh mung tu tanggungnya, nak boleh tanggungkan azab api dengan kau. Bahkan api dengan kau, Allah Ta'ala sangat-sangat kuat. Eh, apa yang kira pelik weh nah. Mereka boleh tanggungnya azab Allah Ta'ala. Boleh tanggungnya api dengan kau Allah Ta'ala. Daripada mereka ambil sesat, tinggal kebenaran, tinggalkan hidayah, ambil kekufuran, tinggalkan Islam, ambilkan azab, tinggalkan ampunan. Apa kira yang menanggung mereka itu daripada azab Allah? Eh, pelik. Iaitu ta'ajub. Baca ta'ajub, ya baca ta'ajub. Bukan tulis salah. Ada makna dia mau taubuk tu, makna kata bukan tuai kita, pergi taubuk tu jadi lebih. Gapa dia? Maka apa yang terlebih kuat sahabat mereka? Iaitu apa yang terlebih kuat sahabat mereka itu atas api dengan kau? Ta'ajub. Apa makna ta'ajub? Pelik. Tercengih. Apa makna ta'ajub? Pelik dan tercengih. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang mukminin, bagi orang mukmin iwasa pelik. Pelik kok mana? Pelik weh. Ambil kesesatan, tinggalkan hidayah. Ambilkan kekufuran, tinggalkan Islam. Ambilkan masalah azab, tinggalkan ampun ni. Eh, pelik weh. Ya boleh tanggungkan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Ya boleh tanggungkan api neraka Allah? Eh, pelik weh bagi orang-orang yang beriman, orang yang mukminin, daripada mengerja satu yang mewajib, ha, daripada mengerja orang Yahudi, daripada mengerja memperlaku ahli kitab, satu yang mewajib, yang mempasti neraka. Dengan tiada ambil herau hendak taubat, dengan tak ada mewak herau tertengah nak bertaubat dengan Allah Ta'ala. Eh, pelik sungguh. Pogitalah pelik weh. Tahu dah kata benda ni bahaya, apa orang kita duk main lah ni bahaya. Tapi kerana pelik tu lalu duk kaca duk main. Dah, duk main benda pelik-pelik. Tahu dah kata tubuh tu punah, tubuh tu rosak. Kadang setengah-setengah tu lucu berik pada dia. Kalau duk pergi kat rumah-rumah tu banyak duk lucu berik kenal lah ni. Budak muda lah ni mau tanya lah dah. Kadang-kadang dia kata nah. Orang tua kata, "Eh, anak mu nak tidur tak boleh. Malam tidur tak boleh, kecek sore. Kecek sore berobrak 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 tak berhenti siapa cerah siapa cerah nak tidur tak leh." Nak buat lagu mana yang kata babo anak mu ni tidur tak? Nak tidur tak leh, kecek banyak, kecek sore, suka sore. Pas kita tanya, "Ya nah, tanya kata hey mak. Anak mu belum pada ni ada muga apa? Ada muga apa belum pada ni boleh anak jadi lagu ni?"
payah goyaklah anak ya dulu tu adalah sikit-sikit pesing duk main peracung-peracung kok dalam getah ya kata. Ha. Duk main peracung kok dalam getah, patu duk main peracung dalam getah tu lama ana, lama kok dah pasal ni ya berhenti lama dah. Tapi lepas pada berhenti lama ni ya saat itu jadi kecek sore. Tidur tak leh kecek sore, makan ubat pun tak jadi, dia jadi kecek sore. Lepas tu mak tahu dak kata dia jadi ke apa. Ninglah nak royak kata dia lucu berik mak. Dia kereta mutu ni dia ada berik. Pas dia orang kita ni otak ni dia ada berik juga, dia ada getah dia. Ni dalam otak kita ni dia panggil getah otak. Getah tu lah pegang maklumat. Kita ngapa kera'e, dia lekat kera'e. Kita bagaimana ngapa mati, ya ingat mati. Kita ngapa masa Allah, ya ingat masa. Orang panggil getah tak. Tapi apabila seorang tu ya ambilkan benda-benda mabuk, memperhilangkan otak dia, lama-lama otak dia tu habis getah. Apabila habis getah, orang panggil habis berik. Habis berik tu, ya nak berik tak boleh, ya kecek seorang tu. Ibu apa? Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah bagi orang-orang berimi berasa cengih, berasa hereng, berasa takjub dengan kalakuan-kalakuan ahli kitab yang ambil sesat tinggal hidayah, ambil ka kufur tinggal Islam, ambilkan azab tinggal keampunan. Eh pelak sungguh. Mereka sanggup mengijab perkara yang mempastikan mereka masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan neraka tak ada kena kecek panah, tak ada kena kecek dah. Lebih kita pergi ke Mekah tu bulan-bulan panas tak lu panas. Subuh dok panas lagi. Lepas subuh kita tubik sejak Allah wasa wak 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 panas. Tu dunia. Akhirat Isyak 70 kali ganda lebih daripada tu lagi. Sebab tu orang berimej berasa tercengih dengan ahli kitab yang buat, yang memperlaku satu perbuatan yang mewajib mereka itu jatuh dalam neraka Allah. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq. Bermula di yang dimakan itu dengan sebab bahwasanya Allah Taala telah turun ia Allah. Apa makna telah turun? Yakni telah menurun ia Allah akan kitab dengan sebenar. Allah Taala waktu turunkan kitab sama ada daripada Taurat, sama ada daripada Injil, sama ada daripada Al-Quran ni, Allah Taala waktu turunkan Quran dan Taurat Injil ni dengan sebenar. Tu hai waktu turun dengan sebenar, bukan benda tak benar tu Quran semua tu. Dah. Ah, Quran tu benar. Taurat, Taurat pun benar. Injil, Injil pun benar. Patut Injil ni lah ni tak ada dah. Masa tu tengok tempat kita, masa tengok kita Injil tu, masa pergi Mekah. Mulah baba sing surat kita itu tunjuk kitab ke apa? Bible. Injil-injil ni bahasa Inggeris panggil Bible. Lepas tu mulah baba sing surat kata kan, ya tadi kita Injil bagi puak Nasara yang kata ni. Tapi nak tahu kata sungguh tak sungguh tu, ya tak boleh nak koyak dah di hari ni payah. Nak cari kitab Taurat ataupun Injil, hak tak ada beki. Hak tak ada ubah oleh orang-orang ahli kitab. Banyak ke Taurat sudah diubah, sudah ditukar, sudah disaling oleh ahli kitab. Nak cari nah hak tak ada ubah, hak tak ada tukar, tak ada saling tu payah. Tapi Quran ini dia mau nak saling tak leh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata dah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Adapun Taurat, Injil, hak ni tu hai, tak ada sanggup kata ia nak jaga. Tapi semua itu kalamullah, cakapan Allah dan tuturan Allah, kalam nafsi Allah, kalam qadim bagi Allah. Tapi Taurat, Injil, ini tu hai, tak sanggup nak jaga. Sebab tu orang-orang Yahudi, orang Nasara, dia boleh ubah, boleh tukar daripada kitab Taurat dan Injil. Sebab tu nak cari hak benar Injil tak ada. Nak cari Taurat dan hak benar pun payah sekarang. Kemudian Quran, Quran ni Allahu Akbar tu hai jaga. Demo nak saling tu hai tak jaga lo dah. Demo nak kenak tu hai jaga. Sebab tu hai kata ana, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ni tu hai kata. Inna
sesungguh bahasa kami, nahnu nazzalna zikra, kami menurunkan akan zikir. Sebab apa zikir tika ni itlaq az-zikra, tapi muraknya zikir tika ni perkara mengingat ini ialah kena pada al-Quranul Karim. Az-zikra tika ni umum. Sebab Quran, sebab apa panggil zikir Quran? Quran boleh mengingati kita pada Allah, Quran boleh mendekati kita pada Allah, Quran boleh wicaya hati kita pada Allah. Quran ni dikata az-zikra, satu perkara yang boleh wi kita mengingat kepada Allah. Temur az-zikra, zikra jadi al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguh kami bagi Quran kami nak jaga. Kami jagakan Quran. Tak ada siapa dia boleh kenak, tengok banyak orang nak kenak Quran tapi nak kenak tak boleh. Okay? Dia mau nak saling Quran tak boleh saling. Dia mau nak kenak Quran tak boleh kenak. Dah. Apabila dia mau nak kenak maka Tuhan tunjuk serta mengetahlah. Tuhan janggup ke? Sanggup jaga Quran saat ni dengan diri dia tu sendiri. Okay? Ha, patut Quran Allah Subhanahu Wa Taala buat turun, patut Allah Taala buat turun dengan sebenar. Maka beriman mereka itu, mereka itu ahli kitab, orang Yahudi beriman dan percaya dengan setengahnya, nah, setengah kitab, yakni setengah daripada Quran dan setengah daripada Taurat mereka, Injil mereka, dan kufur, yakni kufur oleh orang Yahudi ataupun ahli kitab dengan setengah yang lain, nah, setengah yang lain mereka beriman. Setengah daripada Quran, setengah daripada nah, kitab Allah, mereka beriman setengah, mereka kufur dengan setengah yang lain. Dengan sebunyi akan dia, akan kitab Allah. Ha, dia beriman setengah, dia tak beriman setengah, supaya tu herayak lah Quran tu lah. Ba'da'uzubillah minasyaitanirajim. Afatu'minuna biba'dil kitab, wa takfuruna biba'dil. Maka adakah beriman oleh kamu ahli kitab dengan setengah daripada kitab, ataupun kamu kufur dengan setengah? Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Maka adakah kamu beriman percaya setengah ataupun kamu tak beriman setengah? Ha, tu sebab itulah kita kena tahu dah. Waktu di hari ni supa ni lah. Ha, sebab ada hari luar ni. Tak tu baik lepas sebut. Tapi demo raknya dah ni. Pak sari dua ni ada tu baik rekan kata nak buat part 13, 2, 13, 14, 15, 16 tu nak buat rekan one day hang chat tu eh. Ha deh. Lepas tu tu baik lah tu dah tu dia merak banyak tu. Dia mau tak sokor, dia mau tak main handle. Eh. Nak buat apa rekan dah, rekan dontri, rekan danduk, rekan positif ni dah. Maka fok-fok daripada persatuan Islam yang ada tiga wilayah ni menetek. Demo nak buat one day hang chat tu tu 413 14 15 16 sampai 23 di Teluk Kapur. Patu fofo tu email semua tak sokong dah. Patu menyata majlis tu dibatalkan akan dia dah. Ni fikrah apa ni? Teh, fikrah apa apa kau dah? Fikrah apa? Fikrah apa kau dah one day ke apa semua bukan hak kita berlaku ni. Tapi fok kita juga pernah situ. Di hari ini kita kena pakat fikir Yahudi yang mikir nak kenak Islam 500 tahun dah. Yahudi yang mikir nak kenakkan orang Islam masa 500 tahun. Tapi di hari ini ia sudah berjaya, ia kenak Islam. Lepas tu ia bacakan Quran. Ia bukan baca Quran ke apa tak? Ia kata aku nak kenak Islam, aku kena getikan Quran yang Islam nak baca. Orang Yahudi ngapa Quran? Orang Yahudi ngapa hadis? Yang ngapa Quran, ngapa hadis supaya? Supaya ia nak kenal Islam, supaya ia nak tahu cut on orang Islam itu di mana. Karena puan-puan ayat, satu cerita. Orang Yahudi dan orang Nasara, tak Islam ingat Nasara. Ia duduk ngajar di Mesir sana. Duduk ngajar Mesir, ngajar tafsir. Tapi orang-orang kita tak tahu kata demo ni Yahudi, demo ni Nasara. Duk ngajar tafsir Quran, sedap ingat Quran. Yahudi ya sanggup bela weh. Bela apa? Ngapa Quran? Ngapa hadis untuk nak kenakkan umat Islam dan untuk nak kenak orang-orang Islam. Ya ngapa Quran? Ngajar Mesir. Ngajar jami'ah mahalai di Mesir tu. Lepas tu yang ngajar situ tafsir, duk ngajar fuk ni, fuk-fuk Islam kita ni lah. Duk ngaji ke dia. Ngaji 10 tahun duk mari ke apa kita ni. Dah. Ya nak klik, nari ya dah lah.
naik tangga kapal. Bo naik tangga kapal pak yo royak ke budak yo hadap ngaji nak murid ye kata nah. Ye kata weh. Weh klik kota semaya weh hak 10 tahun dulu deh. Hadap tu gua ambo ni jadi tak imek. Pas budak ni tanya kok mana boleh suruh kota? Ya kata kena qada sebab ambo ni bukan Islam, lastu mukminan, lastu musliman. Aku bukan orang Islam, aku bukan orang beriman. Ana Yahudiyun, dan aku ni orang Yahudi. Tapi ku mengajarkan tafsir kepada kamu tapi ku bukan Islam. Pas munduk turun lek belakang ku jadi makmum, ah bukanlah. Kena qada semula. Ah ni, hak ni kita takut Yahudi yang fikir 500 tahun untuk nak mengenakkan orang-orang Islam semuanya. Lepas tu masalah semua tu deh. Lepas tu kita tak tahu dah. Dia mau berdiri nak langit down sudah. Ya, lepas kita pun sekali dengan demo. Okey, malah pimai aku ni eh. Tapi mau kita tak ada gagal mula-mula kuning dulu tu tu dah belum ada tahun ni tu. Eh, kalau lelah jalan tu bunyi apa? Bobai, bobai malah kau dah malah pimai tu gegeh kau dah naju bakok kawasan jalan tu berdiri nak langit tu banyaklah. Tapi tahun ni tak bunyi kan? Dah. Tapi kita tahu dak dia berdiri kali pertama. Dia royak kata dia cai canak dengan orang Islam. Mana di Spain? Mana di Asfihan? Pastu benar kan? Dia boleh benuh orang Islam 3 juta lebih. Kita khabar tak? Kita sedar ke tak umat Islam? Kita sedar tak orang Islam kata demo berdeh malai pimai tu, demo royak cai canak demo. Maka mereka suka, mereka raya buat perayaan eh, nak royak tak demo, suka hati boleh bunuh orang Islam di Sepeng 3 juta ke? Kita tahu tak? Tak tahu. Berdeh nak yang kedua, gawa dia? Dia boleh hapus rabuk khalifah. Rabbul khalifah telah sebut dalam Al-Quran ta ba'da uzubillahi minasyaitanir rajim wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berdeh nak yang kedua di langit tu mereka dapat kemenangan boleh cabut rabbul khalifah daripada orang-orang Islam. Deh. Lepas tu berdeh yang tiga, berdeh yang tiga di hari ni kita boleh bakarkan Quran-Quran orang Islam. Tapi kita tak khabar. Lepas tu ada tu baiklah berita sehari dua ni. Ada satu budak tina getan ni kita ni. Gi ke bakok nak masuk kaudah. Ha. Ni kita kena pakat fikir di hari ni pakat fikir. Sebab gapo nak royak ibu bapa yang dirahmati Allah. Sebab kita dekat sangat dah dengan kemat ni. Nak buat galik-galik tak boleh dah. Nak buat tak khabar tak boleh. Nak buat tak ku sedap dah weh. Tak ada apa. Kalau ku tak beramal tak apa. Ku ni muda lagi. Aku lama mati lagi. Jangan. Karena dunia ni, oh, dekat-dekat sangat lah. Duk kocok cekak-cekak dah. Lepas tu kalau kita dah buat ralik, tak taubat dengan Allah, tak minta ampun dengan Allah. Sebab Yahudi dah pisah. Dia kata, aku nak kenal orang Islam selama mana orang Islam tak buai pedai dalam jangan kawal. Tak buai pedai dalam sarung. Apabila orang Islam waktu buai pedai dalam sarung, aku nak buat apa tak boleh lah. Aku nak pisah walaupun mana, orang Islam tak boleh buai pedai dalam sarung. Aku buat lah. Waktu yang tak malas maya, waktu yang tak ada baca Quran, waktu yang sibuk dengan dunia, waktu yang sibuk dengan telefon, dengan kerja, tak ada nak baca Quran, tak ada nak mari jemaah, aku nak pisah ni lah. Sebab Yahudi dia tak takut dia orang kita lah ni. Sebab apa dia tak takut? Sebab dari hari ni subuh tu tak ada. Yahudi kata bila orang Islam subuh ada 2, 3, 4 orang ada sah 2 sah, Yahudi tak takut. Yahudi kata aku takut bila? Kepada orang Islam. Apabila semaya subuh semacam semaya Jumaat. Semaya subuh penuh supaya semaya Jumaat. Di hari ni aku takut kepada orang Islam. Ha, pasti ada hari ni kita jadi dah gini. Yahudi dah buat kita bermacam-macam berbagai-bagai tapi kita tak khabar anak cucu kita tak pakai terhubung, kita tak apa. Bini kita pakai baju tangan kerak, kita tak ada buat apa. Bini kita tak tudung kepala, kita tak ada kata apa. Anak kita pakai seluar ketat, kita tak kata ning perbuatan siapa. Ini orang panggil kalakue yang dibuatkan oleh Yahudi. Yahudi yang fikir dah nak buat lagu tu. Ya tahu dah pok ya tak betul, tapi kerana kerah perut dia ya saya pada pengkat dia, hak tu ada cerita ni lah. Tapi kita tu ada ambil sifat siapa, pakai ada ambil cara siapa. Dah tengok.
Tu berimis setengah, tak berimis setengah. Lepas tu kita learning, lalu nak buat amal, kena pergi reti. Amal nak wayaknya, telah amal kita ni kena reti. Tujuh kara. Dah, tujuh kara. Lepas kalau kita nak netek rakbuk bagi Yahudi, kita nak netek rakbuk bagi Nasara, kita kena reti tujuh kara ni. Kalau kita tak reti tujuh kara ni, kita buat amal saja. Buat amal dengan tak reti. Mana tujuh kara ulama wayak? Makna di dalam kita nak buat amal ni, ya kena ada kita tu kena lepas daripada tujuh akobat. Kena lepas daripada tujuh bongok. Tujuh akobat. Jadi tujuh bongok. Mana tu bongok, satu-satu bongok ni dia tinggi. Lepas tu nak lakuh satu bongok ni, Allah kena pakai giyabok, kena tunya naik. Supaya gelek ke apa? Golek batu naik bukit. Gapo akobah yang pertama bagi orang yang beramal? Kalau kita nak lepas daripada tipu daya Yahudi ataupun tipu daya daripada orang Nasara ataupun tipu daya yang lain daripada agama-agama yang mengkhianatkan Islam ni, yang pertama sekali kalau kita nak sahlah ibadat kita, pertama sekali akobah yang pertama al-ilmu. Ilmu nah. Nak buat amal kena ada akobah ilmu, kena lakuh bongok ilmu, kena reti tetengah ilmu. Ni nak semaya tapi tuai tak reti bab semaya. Nak semaya rukun semaya tak reti. Nak semaya syarat semaya tak reti. Lepas tu demo cuba tengok di hari ni banyak kan sejid-sejid duk ngajar apa weh? Ngajar bekah. Lepas tu ngajar tasawuf dah tengah-tengah. Kadang-kadang ngajar kitab lain suku sakat. Cuba perhati tengok umur kita lah ni dengar jawab ngajar bekah sebab fuk kita wahai tanya bekah usul tak ada biar nak ngajar nanlah ni. Oh demo tak payah ngaji usul. Pada ngaji kul huwallahu ahad padek dah cukup dah kul huwallahu ahad mung kata ya Muhammad Tuhan tu sah. Tak ada kena ngaji sifat 20 eh. Cuba kita fikir apa. Ni nak wayak cuba kita fikir kata taning kita ni jalan kita ni duk boleh lekat sampai kita di hari ni demo duk gonjeng kita duk lekat lagi duk pehek agama lagi kerana setiap ulama bagi mari darah mari daripada negeri Arab mari dakwah tempat tai kita demo tinggal kita apa tinggal kita tarikh ke tinggal kita pekoh ke hak banyak kali dak ulama sisa kare kita usuluddin kira kare kita bertauhid kare kita akidah ini ulama-ulama Islam yang masuk di dalam tani ni ya kare kita ni hak banyak sekali kerana kerana apabila akidah ya kumah akidah ya kukuh akidah ya kejak ya tak metang pada hari ni kita fok-fok te'imi fok-fok gapa kena pisah ngajak akidah we banyaklah sikit sebab anak-anak Islam kita ni kalau apabila akidah ya tak rok ya nak jadi motai ya nak jadi metang belum dajar tu mari lagi dok motai dah bab ke Tuhan ni ah Tuhan Tuhan pun tak ada kerja apa nak angkat apa ha. Ulama Islam daripada Yaman masuk kepada tempat kita dekat beribu tahun mari dakwah sini lepas tu tinggal kita apa? Kita usul. Tu ulama dulu lepas kita cuba tengok mulah tak yah diske. Takare kita apa? Takare kita pekoh ke, takare kita tasawuf ke, takare kita apa? Mulah tak yah diske Syekh Abdul Qadir Tok Qadir tu dah orang panggil Syekh Qadir, Mak Baba Abdul Qadir Wangoh seke tu takare. Takare kita usul. Kerana supaya nak pocok, nak tani, tak sewi kita gonye, tertengah akidah. Kalau akidah kita tak kukuh deh, marilah bertipu huduh-huduh itu kita motai lah. Sebab tu kita duk motai banyak lah ni, mungkinlah tu kadang jatuh murtad pun ada. Hai tak apa deh, kita duk ngasih hidup saja. Kita tak ada makan babi. Berasa ayo deh. Kita duduk dengan siap apa dia, kita tak ada makan babi, tak ada pun nak sahai, dapat kan? Mula-mula tu sahai. Lepas pada sahai, makan sekali. Lama puyuk ada yang ada buat apa, ada buat apa, sodek demo, ada buat apa, ada buat kau bagai-bagai tu, ada buat golek bagai-bagai tu, kita makan sekali dengan dia. Terpaksa tak ada apa. Sebab apa? Akidah kita tak kukuh. Di hari ni kita nak pakai fikir. Sebab Yahudi, ya tahu dah kalau perang dengan orang Islam perang pesing depok depan supaya perang Badar, supaya perang Uhud. Ya tahu kata fuk ya kalah. Yahudi paling deki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling deki pada para sahabat perang nah weh. Perang Badar. Badar ada Badar Suhra, Badar Wusta, Badar Kubra. Nabi perang sahabat 313 orang. Tapi Yahudi gapo kafir Quraisy mari pada Mekah berapa? 950
ataupun sibuk ke. Nabi boleh tahu mana? Apabila dua orang hamba yang diigat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, Ali tanya. Nabi pun tanya hamba ni, "Hei hamba, aku nak tanya mu sikit. Orang kafir Quraisy mari pada Mekah ni semula utau apa ekor sehari?" Dia kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, demo semula 9 ekor ataupun 10 ekor." Bermakna kata orang kafir Quraisy mari pada Mekah nak perang dengan Nabi ialah 950 orang ataupun 1000 orang pehe daripada semula utau. Kafir Quraisy perang dengan Nabi 1000 orang. Alat jatuh cukup, penepih cukup, kuda cukup, orang cukup, lebih macam-macam. Pasal dia suka tengah-tengah jalan, dia kata kita buat kita dah kita mabuk wis puas hati, gurih kata. Kita lagi mana kita saat ni tak benih Muhammad, tak benih buat-buat Islam ni, kita jangan kelik. Kita jangan kelik, kita suka buat kita wis puas hati, kita berjoli puas hati, kita bangun tina wis puas hati. Lagi mana kita tak dapat benihkan Muhammad, kita jangan klik pada Mekah. Abu Jahal ajak Abu Lahab. "Hei Abu Lahab, kita nak pergi perang dengan Muhammad ni." Abu Lahab tika tu bahasa mati duk di hidung dia dah. Tak mungkin. Abu Lahab tak mungkin. Takau mati tu bahasa duk dapat hidung. Tak mungkin. Apa dia tak mungkin? Ngepek Abu Jahal. Abu Jahal tempo mengabu Jahal Abu Lahab. Bunyi kedebal sangat, bunyi kata berani sangat lah kota Mekah. Aku ajak pergi perang dengan Muhammad. Muhammad ada berapa orang? Ya 313 orang. 313 orang, ada menepih pun belah. Kuda ada dua ekor, pedai tu benar ke? Pedai saat ni tu orang panggil ke? Pedai tu suming buat dah, suming pedai. Lepas tu pergi perang. Haa, pergi perang dua kumpulan ni. Kita ajak cara ringkas. Perang dua kumpulan ni. Ini Yahudi murih ni. Duk murih yak dek nung ke. Duk murih ke Nabi, murih ke sahabat, murih ke saya yak dek nung ke. Apabila perang, Nabi duk nah no sahabat-sahabat Abu Bakar buat kubah ke Nabi duk atas satu tempat yang tinggi sikit. Lepas tu Nabi buat perang kata nak panggil gali laga Badar. Sebab apa panggil perang Badar? Sebab berlaku perang di Ainu Badar. Di Ain Mata La Badar, di Telaga Badar. Kama dia Nabi tahu mungkin ni, mungkin katuk lagah asal, mungkin gali lagah baru buat tipu fok ni. Fok tu pun mari gadah, mari belah balik yak mali berada. Sebelah balik Syam kafilah gapo akak te uta kak te kawa. Apa negak kali ngak Abu Sufyan apo lagah ada lapa masuk gila ni tu minum-minum habis. Sebab Nabi tipu dah. Sebab tipu Nabi pun duk di satu kemah Nabi pun berdoa kek tangan tinggi Nabi. Ha, ini sebab tu doa kita apabila kita perlu doa yang tinggi, doa yang besar, doa yang mustahak, sunat kita akik tangi wi tinggi. Ni nak doa pun nampak Allah malah dah. Akik tangi tu nampak belah dah. Tikmi tu doa Rabbana kita, Rabbana tafaha. Sebab tu dia panggil kaifiat doa yang ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Ha, ni. Kalau tak tamada kau dan ni. Ni bawah tamadah kita riba. Pas nak itu saya terima, saya cuba tengok ni. Hak tamadah ni kita tak kalau loti tak ada buah telur. Tak gotu. Ha, kalau telur suti tak gotu. Kalau telur tiga tin ni. Doa ya Allah Ta'ala kalau kita ada berhak benar. Ada mustahaknya di dalam kerja buat kita. Sebab tu nak royak sikit tu. Kalau kita baca selawat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yuka'u fi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina. Maka pada haji Mekah sana, kalau muhajat tamada di selawat tu macam salatan tunjina. Tapi kalau muhajat tu tinggi, hajat tu besar, membaca di selawat tu bunyi sedikit. Salatan tunajjina, tunajjina. Kalau kita ada hajat besar, kita baca selawat tu salatan tunajjina. Kalau selawat kita tu, kalau kita hajat tamada biasa, salatan tunjina. Lepas tu doa, ha, tarun ni, hak ni tak. Pas ni hak tak nama satu, hak tamada. Kita tak nama satu, tak lekat, tak riba. Nak beritahu saya terima.
Tak mai dok Rabbana atina, kita pun Rabbana atina nego belak-belak. Pah nak itu hati mu. Pah Nabi berdoa, akak tangi dok sini dalam kemah Nabi tu, ya Allah ya Tuhanku. Minta muwilah kebeningan kepada kami ya Allah, jangan matilah buat kami ya Allah. Kalau kamu mati kami 313 orang ni, Allah agama Islam ni akan terhilang terwujud di dalam bombing ini ya Allah. Minta muwil benar ya Allah, jangan mati kami ya Allah. Kalau kami mati hari ni, agama Islam tak akan berwujud. Apabila perang, anak yak kata ikhlas Nabi, doa Nabi, teriak menangis dengan Allah, sahabat pun ikhlas dengan Allah, 313 orang, utar dua gawa, kuda dua ekor, pedai suming, penepih tak ada, pergi perang benih, tak ada gamuk. Orang Yahudi tahu, gamuk ke? Orang kafir beribu, alat jatah cukup, lagi tentera cukup, lagi pula segala-gala sabiang pun cukup, pergi perang dengan puan ini 313, pergi benih Islam, tak ada gamuk, ya kata. Ha, ni Yahudi murih ni. Hak ni Yahudi murih, murih puca di peperangan Badar ni. Sebab tu dia berlakukan peperangan Ahzab. Ha, puca tu tak? Puca daripada pentera timbul perang Khandaq, timbul perang Ahzab, puca daripada Badar ni. Sebab sedih hati berdoa Yahudi. Ha ni. Patu kita dok kaca dok nak baik dengan Yahudi. Pacara yang kita nak baik, patu kita kena fikir sendirilah ibu apa. Pahala umur kita di hari ini masuk cara Yahudi yang mana? Banyak deh. Cara hidup banyak macam cara Yahudi. Cara makan pun masuk cara Yahudi. Anak kita sendiri rambut merah, tik hitam, tik merah, merah, tik kuning, tik hijau, tik deh. Cara apa ya? Ha, kita nak pakai fikir cara halus ni jadi molek deh. Lepas tu kita nak buat amalnya ikhlas dengan Allah Ta'ala. Lepas tu cara buat amal mula-mula sekali nak Tuhan terima, ada ilmu. Aqabatul ilmi. Yang kedua, kalau kita buat amal nak wi Allah Subhanahu wa taala terima, yang keduanya dalam ibadat kita ni yang tua aqabah at-taubat. Mula-mula kita ngaji wirti, geti hasmaye, geti syarat semaye, rukun semaye, kita wirti. Patu cara kita nak negara istinja kena geti, cara kita nak mandi junub pun kena wi kena, mandi wi rata, mandi wi sempurna. Pani wirata molek purita ni patut cara niatlah nah. Tu kena pakai ilmu. Misalnya kita berjunuk, kita mandi tak kena, maka tubuh kita tak cuci. Apabila tubuh kita tak cuci, pas kita nak semayan nak sah tak? Tak sah. Ha, ni sebab tu kena reti. Pas tengah orang tua mari tak anak cucu cicit dah. Mandi junuk gua nak ni junuk mari ya babo. Ya kata mu manilah ni babo, manilah nah, boleh cicit lah. Mani ai bati hok sutai. Ya tu yang mandi rata-rata, dia tak ada niat apa, yang mandi rata sabung siap dah. Lepas tu junuk ya, ambil batih harus utai tu junuk ya. Dia harus utai tu. Dia duduk mandi junuk lah tu, ya zamir-zamir boleh anak, boleh cucu, boleh cicit weh. Lepas niat kan lah, tak ada niat apa tu, batih utai dah. Lepas tu semayah hak dulu, sah tak? Tak sah. Lepas tu ibadat dulu puasa ya sah tak? Tak sah. Lepas tu baca Quran ya sah tak? Tak sah. Sebab apa mandi junuk ya tak kena? Ha, sebab tu kena ngaji, sebab tu kita kena belajar. Lepas pada belajar kita kena bertaubat. Bertaubat ni kan apa? Ai nak masuk ibadat ke Tuhan ni tubuh cuman ni. Ai tak tergamuk nak masuk dak pai Tuhan, dak pai raja bagi semua Allah ni. Lepas tu nak masuk pai Tuhan dengan tubuh cuman dak kecek bah dengan demo dak bah mengupak. Tak kan? Kita kena ngaji aqabatut taubah, kena ngaji masalah aqabah taubah. Ha, kita kena tahu juga aqabatut taubah, yakni bertaubat dengan Allah Ta'ala supaya nak menyucikan diri hati, supaya kita nak mengarung ibadat kepada Allah. Kerana tubuh kita cuma, apabila cuma kita ibadat dengan Allah Ta'ala, kita bertaubat dulu. Ha, taubat, 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 hari ke hari, hari ke hari. Yang ketiga, di dalam ibadat kita nak Allah Ta'ala sempurnakan, kita kena tahu aqabatul awa'iq. Apa aqabatul awa'iq? Yakni penyekat, segala penyekat daripada amalan. Penyekat di dalam amalan kita. Gapo penyekat amalan kita? Kerana ni tak pergi jemaah. Allah, cucunya berteriak tak berhenti weh. Ni orang panggil penyekat dah kita nak tahu kat tu. Ha kau, kerana mu tak ada pergi jemaah lamanya hari ni. Allah, cucunya jadi penyakit teriak tak mau berhenti. Siapa kawan ni tak boleh nak pergi sejik.
Itu salah satu penyekat-penyekat yang sekat kita takwi ibadat kepada Allah, takwi kita saat ini mari taat kepada Allah, takwi kita mari jemaah kepada Allah Taala. Orang panggil lagu ni, kita kena tahu itulah penyekat-penyekat yang sekatkan kita tak boleh ibadat. Orang panggil aqabatul awari. Yang keempat, al-awari. Apa al-awari? Kara yang duk meletengi di dalam ibadat. Duk meletengi dalam ibadat, duk galel lek ibadat. Semaya dah kadang-kadang ai. Semaya pun tak kerja, tak ada ogok. Ha, nyemari. Ha, deh, mari al-awarid jawab. Ai, ngaji mato, kau tengok ngaji mak baru ni ngaji. Mak ni ngaji tampak tak ada boleh apa. Demo tu pergi kena jujur kelik nampak benar. Ha, ini orang panggil perkara yang meletengi dalam ibadat. Duk galak ibadat dia, tak sik ibadat, tak wi mari jemaah. Ku tengok mu duk pergi jemaah hari-hari lima kali. Napa tak ada boleh apa ni? Tapi dia mau tu pergi kerja kena duk jual ikan. Ah, kapan-kapan napa boleh muntu. Ni orang panggil perkara-perkara yang meletengi di dalam ibadat kita. Yang keempat, kita kena reti juga aqabatul bawais. Gapo hang nak wis semangat kita nak ibadat? Gapo nak wis kita rasa semangat, rasa nak ibadat, rasa nak baca Quran, berasa gerak kepada ibadat? Gapo dia? Apa benda yang membawa pada kita berasa gerak dalam semayet? Berasa gerak dalam nak baca Quran, berasa bangkit dalam kita nak zikrillah. Ni kita kena reti aqabatul bawais. Apa bawais? Yakni perkara-perkara yang memberi kita rasa semangat pada kita, gerak kita nak ibadat kepada Allah. Yang keane, gapo dia? Al-qawadih. Gapo aqabatul qawadih? Gapo hendak mencacat ibadat kita? Gapo hendak sekat ibadat kita? Gapo hendak mencacat dan mengurang ibadat kita? Wak-wak dah jadi cacat. Wadah tapi cacat. Wadah jadi kurang. Wadah jadi gawak. Jadi kurang, jadi cacat. Jadi tak membuat pada sempurna ibadat. Gawak supaya ria. Ada kira orang. Wadah. Semaya dah. Lepas pada semaya mengupak rapuh. Ha, ni kawan ni. Ni orang panggil perkara yang mencacat ibadat. Kita tahu tak? Tak tahu. Kadang-kadang orang ni maya lah. Dia mata setengah. Agi mahu-mahu ni. Tua maya tak tinggal. Lagi pula kan makan masjid. Tapi harta adik tak wui. Ha. Salah tak? Tua kan makan masjid, mai jumpa dengan kakak ya tu teriak nak royak dah. Siapa adik hamak kakak tak wui duduk sekali. Tak apa lekat nak duduk sini, kita nak bayar duit kakak 308,000. 380,000. Kak beralih sini. Harta hak semua tu amba tak mahu ikut kak. Pas kita tanya ya, oh semaya zikir tak berhenti mengatik lu lebih pada tu boleh lagi. Tapi saka kok kakak tak mahu. Apa ke benda ni? Ha, apa ke benda ni? Deh, ni nak oyak kata hubbud dunia, kasih ke dunia, tomok pada dunia, sanggupnya balah dengan kakak. Sanggup tak wi reta kepada kakak. Pah molek tak molek? Ni orang panggil perkara yang mencacat di dalam ibadat kita berlaku ni. Yang ketujuh, alhamdulillah wa syukru. Ha, apabila kita saat ni tu lepas dah pada negara, tahu dah, berilmu dah, bertobat dah, tahu perkara yang menyekat dah, dan tahu perkara meletengi dalam ibadat al-awari dan al-bawais, lagi pula al-qawadah, lagi pula kita lepas pada negara akabat ni, kita kena alhamdulillah wa syukru. Kita lepas maya sebab mula bawa modal lah kan. Dia lepas maya yang nengung ustaz. Dia nengung ustaz. Lepas maya. Dia maya yang nengung ustaz. Dia mula bawa kita dari wahai teriak. Dia baca kitab kena pak zonk-zonk kan. Kok lah. Sebab tu dalam kita dia back tu. Dah dia baca kitab dah kena pak zonk sikit kan dia teriak. Dah. Lepas tu dia duduk. Lepas maya ustaz. Lepas tu apa? Dia dengar Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Ya syuhudul minan. Dia berbanang kepada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala wik dia boleh dia semayak. Boleh dia taat pada Allah. Dia pandang kepada gawak. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wik dia. Ha, sebab tu orang panggil alhamdulillah syukurat ni tak tinggal. Amo ayat 7 kali ni siapa dia nak wis penuh ibadat. Yang pertama, kena lepas bongok ilmu.
Yang kedua, kena lepas daripada bongok taubat. Yang ketiga, kena lepas daripada bongok al-awa'ik, perkara yang menyekat-nyekat dalam ibadat. Yang keempat, kena lepas daripada bongok al-awarik, yakni perkara-perkara yang duk membetel, yang galak di dalam ibadat. Semaya-semaya pun tak kerja nak makan apa. Yang kelima, kena lepas daripada bongok al-bawa'is, perkara yang mesrubuh, yang beri semangat pada kita, bahasa gerai dalam nak semaya, bahasa gerai nak zikir, bahasa gerai nak baca Quran. Yang keanehnya al-qawadah, gapo dia yang mencacatnya amalan kita. Yang ketujuh, bongok bagi alhamdulillah wa syukru. Dah, sebab tu mulah bapa sing kita kata, orang tak reti tujuh aqabah ning, tak reti tujuh karo ning, seolah kata padi tak ada kena uji. Faham tak? Kering tak subur. Dan mula apa sing kita kata nak? Orang yang tak reti tujuh karo ning, seolah-olah padi tak ada kena uji. Apabila padi tak ada kena uji, makna kata tak subur, tak segarlah padi tu. Patut orang buat amal ibadat tapi tak reti tujuh perkara ni. Tak reti ilmu, tak reti buku taubat, tak reti perkara yang meletengi, menyekati, tak reti perkara yang gapo yang membangkit semangat dalam buat amal ibadat, perkara mencedera, suku tertengin imak, tak reti. Seolah amal ibadat ia tu tak jadi basah. Tak basah. Tak segar. Tak ada baju. Itu dia qadatu dulu hari ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Sekak tu dulu kan mereka kata wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah deh, gitulah lebih kurang. Dan pula hadis yang kedua, minggu yang telah lalu ia kata nah, daripada Abdullah ibnu Abbas deh, daripada seorang laki-laki berdiri malam dan puasa siang hari, dan tetapi tiada hadis akan Jumaat dan jamaah, maka jawabnya Abdullah ibnu Abbas, Ia seorang yang semaya malam tak berhenti-berhenti si hari puasa sama. Abdullah ibn Abbas katanya di dalam neraka nih, orang ni akan jatuh dan terjung dalam neraka Allah Taala. Tu semaya Jumaat tak berhenti dah. Semaya malam tak berhenti, puasa tak tinggal si hari, tapi tinggal Jumaat, tinggal Jumaat. Maka jawab Abdullah ibn Abbas di dalam neraka. Dan lagi sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebeda lagi. Man tarakal jumu'ata. Boleh baca dua, kalau nak baca cara bacalah jumu'ata pun boleh. Nak baca jumu'ata pun boleh. Tapi cara baca tu. Dalam hadis nak baca jumu'ata pun boleh, nak baca jumu'ata pun boleh. Supaya kita baca dalam satu ayat Jumaat itulah. Ayat Jumaat bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jumu'ah. Dalam Quran pasti nak baca Jumaat, tapi nak ayat 8 Jumaat ni boleh baca dua. Nak baca Jumaat pun boleh, nak baca Jumaat pun boleh. Man tarakal jumu'ata salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islam wara'a dhahri. Nabi kata ana, barang siapa meninggalkan semaya Jumaat. Orang ni tinggal semaya Jumaat weh. Tinggal tiga kali. Tiga kali tengok bukan ke apa? Tinggal Jumaat. Kenapa mun tak pergi Jumaat? Tahu semalam. Kenapa mun tak pergi Jumaat malam? Tinggal tiga kali daripada ketiadaan uzur. Murak ketiadaan uzur tiga ni uzur syar'i. Kalau tinggal uzur syar'i, bukit utuh nak lakuh pergi tak boleh. Ujian lebat pun baru ni demo tu air lakuh perabung. Nak pergi ke mana perahu pun tak ada. Nak pergi lemah pada lain tu more. Okay? Sebab baru ni air nak serap perabung lah mana lah. Sana perabung pun ada. Kadang-kadang dah tahu lapis kedua sapanya lekak lakuh pala pada sekat tekak pada pas nak bagi Jumaat lagu mana. Ini orang panggil uzur syar'i, uzur yang dimaafkan di bahasa syarak.
Tapi demo ning tinggalkan jemaah bukan uzur syarak. Maka sanya telah melotarkan, telah mencapokkan, telah mentaukan Islam di belakangnya, di belakang barang siapa. Siapa-siapa tak tubik jemaah tiga kali. Ha, tiga kali jemaah tak tubik. Allahu Akbar wa iyazubillah lah. Kita minta jauh deh. Minta jauh lah jemaah tak tubik. Kan jemaah tu teruk. Dah tak tubik semua-semua pun teruk. Gak je kering. Gak orang tu tak tubik jemaah. Orang maya sore tak basah. Orang maya sore tak basah. Nak basah nak maya jemaah. Lepas tu nak murah rezeki maya jemaah. Pada emang ni jemaah tak tubik tiga kali. Maka Nabi kata orang ni ya lotah. Ya lepah. Islam ya ni ya lepah lik belakang ya. Seolah kata Islam ya tak lik belakang. Walaupun punggung dia. Orang mana tinggal jemaah tiga kali. Nabi buat perbandingnya tinggal tu dengan tak ada bergerak. Tak ada keuzuran syar'i. Maka seolah-olah ya lepah Islam. Ya letak Islam sebelah lik belakang dia. Mana orang ni teruk benar lah. Mana kata orang bermain-main dengan Islam benar lah. Buat main-main dengan agama. Nah, karena orang panggil jemaah ni dikata jemaah dia tu hak nama satu sekali pala yang paling besar. Jemaah bagi jemaah ini nama jemaah hak paling nama satu hak banyak pala. Dah. Yang kedua, jemaah pada waktu subuh itu dikatakan jemaah hak yang nama dua hak banyak pala. Nah, deh. Perkataan lagi, ketahui olehmu bahawa seadalah hari jemaah itu hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung, sangat mulia weh. Hari Jumaat ni, hari yang sangat mulia pada Allah. Apa makna pada Allah? Yakni di sisi Allah. Nah, nak ayat kata mutahulah orang-orang penutup, mutahulah daripada muslimi muslimat. Dah puasa adalah hari Jumaat ini itu nah hari yang sangat mulia, hari yang sangat dihormati, hari yang sangat dibesari, hari sangat diagungi pada Allah, yakni di sisi Allah takdir. Adik, makna kata hari yang paling mulia sekali di sisi Allah. Kerana apa boleh kata mulia? Kerana ia hari Jumaat ni. Nah, kerana ia hari Jumaat penghulu segala hari. Dikatakan tuk ngulu hari, ketua hari, kemuliaan daripada hari yang tujuh hari ni mana? Ialah hari Jumaat. Deh, hari Jumaat. Dan padanya, pada hari Jumaat ni weh, pada hari Jumaat ni dijadikan Adam alaihi salam. Jadi magih tu ada duk betel dak pas syurga, duk guling pas syurga. Tak ada siuruh ke? Tuhan jadi magih ada hari apa? Suruh malaikat mula-mula, suruh Jibril turun mari ke langit ambil tanah-tanah nak buat magih ada. Tanah tak ada, Jibril tak sampai. Ha. Kalau mau ambil kuat magih ada nama ada tu nyegi deraka ke Tuhan Allah, aku malu ke Tuhan. Lepas tu duk belah tanah-tanah semua 450 jenis tu malu ke apa? Duk belah dengan Jibril. Jibril pun wasa tak lulu weh. Wasa nyanyu weh pok yo duk royak tu jangan duk ambil lah kawe. Pas kalau gi buat magih ada adanya deraka kepada Allah Taala. Aku malu weh Jibril. Jibril tak ada mik naik ke langit ngadu Tuhan. Hatta pula Mikael turun. Hatta Mikael turun, Mikael pun karung tanah, royak tanah, ngadu tanah pada Mikael. Mikael pun tak pernah ambil juga, tak boleh nak ambil naik ke langit ngadu, tak boleh ambil. Ya Allah, tanah duk ngadu macam-macam. Hatta Israfil. Yang keempat, hatta Izra'il. Izra'il turun ke bumi, ambil tanah cekang tanah sikit, wa naik ke langit, aku nak buat magih tu ada. Ah, tanah kata, ya Izra'il, tak usah ambil lah kami ni wak magi ada. Namun ke ada tu deraka kepada Allah Ta'ala, kami malunya Izra'il. Ah, cara ni cerita Allah Ta'ala. Haa, dia kata tu. Sebab dia boleh menyawa ke. Ya patuh cerita. Ya patuh arah Allah Ta'ala. Cara mu nak belah dengan aku, tapi aku nak turut cerita Allah Ta'ala. Nu Allah Ta'ala suruh ambil, aku nak ambil. Belah lah mu nak kata gitu, belah itu tak boleh, aku nak ambil. Karena cerita Allah, ambil orang tu eh. Wak magi ada kepa apa gitu ini magi ada ni hari apa? Ha, hari Jumaat. Sebab tu kalau kita nak buat kerja besar-besar buat hari Jumaat ah. Hari Jumaat hari jadi magi ada. Jangan dia buat kerja hari Selasa. Pada mata ada buat kira hari tu hai belakang. Ha, ni kita nak kecek tak leh ni. Saya nak kecek tak leh ke buat ni je tak leh. Kalau kecek kan yo balah ring. Ya tu duk turuk kerja eh Tuhan belaka. Molek baik tu Tuhan takdir di Lauhil Mahfuz, takdir di Al-Azali. Ana panam ni.
Pahala kita pun tak sanggup makan nasi kenyek. Tak sanggup makan nasi, tunggu tu hair belakang. Tak sanggup makan nasi, makan tokoh batu. Kalau nak kira, payah duduk rak tertengah tu, ada duduk rak tengah-tengah. Ah, tak ada duduk bercara hari buat, hari gapo tu deh. Hari lasa, kalau nak buat rumah tak sah buat. Kalau nak beli barang apa tak sah. Kalau nak buat kerja apa pun tak sah. Tapi cuba tengok, ah, nak royak ibu apa buat pendomeh tengoklah. Tapi kalau orang yang ada persahabatan dengan jin, dengan iblis, golik ke yang nak mula kerja ya hilasa. Kalau orang tok-tok guru kita ya tak buat kerja hilasa. Kanu hilasa khalaqallahu yaumats tsulasa al-makruhati. Allah Subhanahu wa taala menjadi hari Selasa dan dalam hari Selasa ni jadi subuh daripada benda-benda tak baik. Benda hak kita tak suka daripada penyakit-penyakit hatu setan semua ni, jin, iblis, ifrit, semua daripada penyakit kecil manis, darah tinggi, penyakit sihir ataupun penyakit apa darah tinggi, penyakit tai, penyakit jantung, semua Allah taala jadi subuh penyakit yaumats tsulasa di dalam hari Selasa. Sebab tu kalau kita nak buat kerja apa-apa kita tak sawak ah di dalam hari Selasa. Sebab hari ni tu jadi benda tak molek. Kamari benda tak molek tu boleh kita tak mau jatuhlah kerja nak buat umur kita jatuh hari Selasa. Nak masuk anak kita pondok hari Selasa. Sebab apa tok-tok guru kita pilih dua hari? Kalau nak masuk pondok Rabu Ahad weh. Nak masuk pondok Rabu Ahad dilah hari lain tu boleh mari tapi tok guru tak comel. Kan apa nana tok-tok guru saat ni suhata pondok tu hari Rabu. Ah tak hari Ahad. Hari Rabu hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu ni hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan nur Nabi Muhammad. Dan pula hari Ahad Allah Subhanahu wa taala jadikan bukit dan jadikan gunung, jadikan benda safa. Bukit, buka, gunung semua. Ha, sebab tu kita nak kita nak kita ponok nak tok hari molek kok deh. Ambil molek dengan hari Rabu, hak Tuhan jadi cahaya Nabi Muhammad ataupun Tuhan jadi bukit buka anu benda besar tu, kita nak anak kita lu mengaji pun nak wi aling ha? Nak wi jadi hebatlah supaya bukit buka anu. Sebab tu jangan dok pilih hari Selasa. Ha, pasti hari Jumaat hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan mage ada alaihi salam duk betul dia dapat syurga Allah taala hari Jumaat. Hari Jumaat penghulu bagi hari dan padanya pada hari Jumaat. Ha tu jadi gambar lagi. Hari yang gawa berdiri hari kiamat. Ha deh. Pada hari Jumaat juga Allah taala berdiri hari kiamat. Apa makna hari kiamat? Hari ketika siyuk sunnah sangkala yang kedua oleh Israfil alaihissalam. Itu nama kiamat. Sebab apa nama kiamat? Sebab Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil siyuk sunnah sangkala yang kedua. Siyuk sunnah sangkala yang pertama itu mati semua. Benda-benda yang bernafas, benda yang bernyawa. Apabila siyuk sunnah sangkala yang kedua, maka bakitkan semua yang mati daripada kubur-kubur mereka. Sebab tu nama qiyamah, hari bangun, hari bakit, semua daripada manusia dan jin yang mati duduk dalam kubur, maka terbakit berdiri mereka dari kubur, maka akan berlayar mereka dan pula bergerak mereka pergi kepada padang mahsyar. Sebab tu nama qiyamah. Ah, nak ilat je. Sebab kau panggil hari kiamat. Hari dibakit manusia hak duk mati beratus tahun, beribu tahun, hak duk dalam alam barzah, duk dalam kubur, lepas pada tu dibangkit mereka keluar daripada kubur pergi pada mahsyar. Setengah kiamat panggil hari sa'ah. Kama dia berlaku kiamat bila weh? Berlaku hari Jumaat juga. Dah. Apa tu berlaku Jumaat tu tengoklah Jumaat mana kita tak tahu kok. Pas hari dua ni kocok di Jepung dah. Ha, kocok tanah, kocok bom, gempa teruk kan. Ha tu tempat kita ni tak ada lagi
Mereka kau dah buah, kau dah air buah, kau dah ni ya. Angin ribut dah tapak demo tu. Nah, bombing gepo tu banyak dah. Ha, sebab tu kita kena perhati-perhati lah. Mana awak sedap tak boleh lah ibu apa. Kena pakat-pakat jaga dah lah. Ha, pakat jaga kita dekat-dekat sangat dah. Rapangi dunia ni. Ya ni, ni kita tengok. Amun awak banding ke ibu apa kena supporter ni. Kita tengok dek kharitah dunia eh. Buah bola pula dah. Bola kan? Sini Amerika, sini Saudi, sini Ordong, sini Jordan, sini Tumnang, sini Europe, masalah. Buah bola dah. Buah bulatan bagi bola tu panggil kharitah penti dunia tu. Patu penti dunia tu ya ada jarungnya. Pak musingnya. Tapi musing buah bola nak tengok ni tengok Amerika, ni tengok Europe eh, ni tengok Perancis eh. Patu kaki ya tu ya ada. Kaki itu isyarat lah ni dia mahu bahas ini bahari kaki. Fok-fok na Israel ataupun fok-fok Amerika, fok-fok na ulama-ulama gapai panggil. Fok kaji-kaji dunia ni, fok kaji dunia, fok-fok nak witayasat ni dok kaji, ni kayu ni jarum ni hadap pergi dunia ni. Dia nak patah. Nak patah dah. Lepas tu nak patah tu sebab dia tu baik. Wan sing suk kong lo. Ni nak patah ni, nak patah ni apa? Ni, ni kaki dia tu nak patah. Lepas tu dia tu nak saling. Nak saling tak boleh. Apabila nak saling tak boleh, hak tu lah jadi masalah timur kiamat. Lepas tu kali kita ngaji dalam Isra' dan Mi'raj, hak Nabi naik ke langit. Lepas tu Nabi nampak rupa dunia. Lepas tu royak dalam cerita ini. Dunia Allah Ta'ala jadi di atas tanduk lembu yang putih. Lembu yang putih Allah Ta'ala letak di atas batu yang hitam duk gonjek semua. Lepas tu kaki tu tanduk lembu dah tu. Dunia Allah Ta'ala letak di atas tanduk lembu yang putih. Lembu putih di atas batu yang hitam duk gonjek semua. Duk gonjek dulu gonjek 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 gonjek. Allah Ta'ala panggil malaikat arwah malaikat 80 ribu 70 ribu pergi dunia we tetap. Kama dia dunia dok gonjal lagi. Allah Taala titah pada malaikat, malaikat mempegai dunia. Mempegai dunia we tetak jangan dok jadi gonjal. Malaikat 70,000 pegai dunia tak lekat. Lepas dah tu tak lekat 70,000 malaikat pegai tak erok lagi we. Dok jadi gonjal lagi, dok jadi getol lagi sebab ni dok tak tanuk lembu ni. Dok jadi lok ni. Dia mendok kaji ni patah ni nak patah ni. Kama dia ulama katanya Allah Ta'ala titah pada malaikat 70,000 pergi ke dunia tak lekat. Lepas pada tu tu hewak pula Bukit Qaf. Haa, Bukit Qaf yang melikungkan akan dunia untuk nak pergi dunia tak gonjek. Hak kita dah nampak cahaya mula-mula kali kita duduk tak kapal tu biar nampak biru. Kita duduk bawah nampak biru hijau. Itu bukan cahaya langit lagi. Itu nama cahaya Bukit Qaf. Tapi nak likung dengan Bukit Qaf ni pun salah tanding ni. Dunia patut likung cukup pula Bukit Qaf. Duk gonyel lagi. Haa deh. Apabila duk gonyel lagi, duk gonyel lagi. Allah Ta'ala kata, ya Jibril. Mung saat ni tu, baca ayat kursi. Mung tulis ayat kursi Jibril. Haa ni Allah Ta'ala titah kepada Jibril macam mana? Jibril mung tulis likungnya dunia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Mungkitulah tu Jibril. Tulis wid cukup setakuk dunia. Ha, apabila Jibril tuliskan ayat kursi cukup setakuk bagi dunia, baru dunia tu tenang, baru dunia tu tetap, baru dunia saat ni tak bergonya sampai sekarang sebab Jibril likungkan dunia dengan ayat kursi. Sebab tu nah katalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis, sunat bagi engkau setiap-tiap ba'da duburi salawatin maktubah, sunat engkau baca ayat kursi selepas daripada sembahyang 5 waktu gawa untuk nak ikat imammu tak mau dicabut kak nak mati. Ha, baca ayat kursi apa pahamai Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baca ayat kursi sama pahamai kerana kerana nak tamat imej kita, kerana nak ikat imej kita tak sewi cabut supaya Jibril tamatkan dunia dengan ayatul kursi. Ha deh, ha tu muringnya. Kemudian dia lagi
jadikan Jibril, jadikan Adam alaihissalam pada hari Jumaat, dan pada Jumaat juga merdeka, dan padanya pada hari Jumaat ini berdiri hari kiamat. Dan pada satu riwayat yang lain, satu hadis yang lain pula, dan sebaik-baik hari, secomel-comel hari, selebih-lebih hari yang naik matahari daripadanya, daripada hari itu. Sebaik-sebaik matahari hak naik daripada hari itu, hari apa weh? Ada. Sebaik-baik matahari yang naik. Sebaik-baik hari yang naik matahari daripadanya pada hari saat itu, dimerdekakan Allah Ta'ala padanya pada hari Jumaat 600 ribu permerdekaan daripada api neraka. Nak royak kata hari hak matahari nak serak. Serak dah. Hari mana hak paling lebih kali? Hari Jumaat. Hari Jumaat ni dikatakan hari yang lebih ni segi matahari daripada apa? Pusingnya matahari naik daripada bumi, naik pada lubang dia tu, mari pada alam dunia. Sebab tu dunia ni lubang matahari tak serupa, ia ada 365 lubang semua. Ni kali kita ngaji pahala, buat ngaji pahala sebab dia boleh gaji pagi ting, dia boleh tahu hari ni, hari tahun ni, hari gapo, mula dengan hari gapo. Mula dengan hari Ahad ke, mula dengan hari Sabtu ke, mula dengan hari Jumaat kan. Bagi buat ngaji pahala dia reti, sebab dia reti jalan bagi lah, jalan matahari. Sebab jalan matahari ni 365 lubang. Sebab matahari duk naik hari-hari ni, lubang lain-lain semua. Lubang lain-lain semua. Hadi, tapi nak yakta hari mana matahari naik yang paling lebih sekali, paling mulia, yakni hari Jumaat itulah hari yang mulia hak matahari naik daripada lubang ia mari menyuluhkan akan dunia. Kama di hari itu juga Allah Taala merdekakan 600 ribu daripada hamba-hamba Allah daripada api neraka. 600 ribu hari Jumaat weh. Pastu kata laginya, barang siapa mati padanya pada hari Jumaat. Mati pada hari Jumaat ni. Orang mati Jumaat, alhamdulillah, sebab tu duk nak hari Jumaat sangat tu. Orang mana mati hari Jumaat? Dah. Orang mana mati hari Jumaat, barang siapa mati padanya, yakni di dalamnya dalam hari Jumaat, di surat Allah, ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah, baginya, bagi barang siapa, pahala syahid. Nah, orang ni dapat maga, dapat pahala mati syahid. Ha, orang mana mati deh, hari Jumaat tu dia tulis pahala dia, tulis pahala orang mati syahid. Oh, lebihnya hari Jumaat deh. Lepas tu kalau orang masuk kubur Jumaat, rengik azab kubur eh. Kalau dia dosa banyak, dosa banyak sekalipun, tapi dia masuk kubur hari Jumaat, maka Nabi kata orang ni diperengankan azab kuburnya, diperengankan seksa kubur. Kalau dia tu orang dosa, dia tu orang deraka, dia tu orang zalim di atas dunia, tapi dia pergi mati hari Jumaat, maka diperengankan azab dia pada hari Jumaat tu. Lepas tu Allah Ta'ala tulis orang mati Jumaat ni, makna seorang ni dapat pahala mati syahid. Oh, besar weh. Sebab tu doa dah mati hari Jumaat dah. Minta mati ya Allah, kalau nak mati, mati Jumaat, mati malam Jumaat ataupun betul kami. Kata ulamanya, seorang mati betul kami, dikira kata masuk di dalam malam Jumaat dah. Haa, hari ni kita nak pakat berdoa dengan Allah lah. Kalau kita mati hari Jumaat, nah, Tuhan cah kita lalu dah. Tuhan tulis kita pahala mati syahid. Lepas tu orang mari, kalau kita mati Jumaat, Tuhan akad. Kalau azab yang berat bagi kita, kita berdosa, Tuhan perengi azab kita di hari Jumaat tu. Dan dipelerakan daripada fitnah kubur. Apa mana fitnah kubur? Yakni bala kubur, azab kubur. Allah Ta'ala pelerakan siapa-siapa yang mati hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelerakan dia, jagakan dia daripada fitnah kubur. Apa azab kubur? Lepas tu ulama kata azab kubur paling ringan sebab ni. Ibu apa? Jadi rahmati dia. Azab kubur ulama kata ringan sekali seolah mok ipek ke anak. Ha tu. Kubur ipek lah. Ni seorang duduk tengah kubur ipek. Perak. 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 Lepas tu dia buka gelik. Supaya kali kita kata budak ni mok ya ipek. Mok ya wipek, ya saya ke anak ya wipek-pek dah, ya geran ni. Ah,
anak ia. Anak ibu rasa kakik sikit. Patil faham. Maka azab kubur yang paling ringan sekali dibanding serupa dengan mok wipek ke anak, patu mok tekek-kek sikit tu dah, patu mok terlepas. Pasu patu azab kubur yang tekek-kek sikit, tak ada gal selisih tu lalu sok, patu ia buka kelik. Kama dia orang yang mati hari Jumaat ni, Allah Subhanahu wa taala pelepaskan dia daripada fitnah kubur, azab kubur. Dan sunat membacakan membaca selawat pada harinya hari Jumaat dan malamnya malam Jumaat. Sunat kita baca selawat lebih banyak hari Jumaat. Kalau kita baca sekali, Allah Ta'ala selawat tah kita saat itu 10 kali. Kalau kita selawat tah Nabi 10 kali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selawat kepada kita hari Jumaat ni khas ni khas Jumaat. Hari ni. Siapa yang baca selawat sekali, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya selawat tan Nabi sekali. Apa makna selawat tan Nabi? Yakni Allah Taala merahmat kepada Nabi. Kita selawat ke Nabi, makna kita doa minta Nabi kita angkatnya gawa, diangkatkan oleh Allah Taala akan darjat-darjat dan pangkat di sisi Allah. Kama dia Tuhan selawat balik kepada kita, yakni Allah Ta'ala rahmatkan kita. Kita selawatkan Nabi sekali hari Jumaat, Allah Ta'ala selawatkan kita 10 kali. Kita selawat di atas Nabi 10 kali hari Jumaat macam hari ini, Allah Ta'ala selawat di atas kita 100 kali. Apabila kita selawat di atas Nabi 100 kali, Allah Ta'ala selawat di atas kita tu 1000 kali. Siapa-siapa yang selawat 1000 kali hari Jumaat malam Jumaat, kemudian Allah Ta'ala melepaskan dia daripada azab kubur Allah Ta'ala dan azab-azab Allah Ta'ala. Kita baca Jumaat malam Jumaat. Sekali Tuhan selawat tak kita tu 10 kali. Selawat 10 kali tak Nabi, Tuhan selawat tak kita 100. Kalau kita selawat tak Nabi 100, Allah Ta'ala selawat tak kita 1000. Dan kita selawat tak Nabi tu 1000, Allah Ta'ala selawat tak kita 10,000. Maka jawab dalam hadis, siapa-siapa yang selawat di atas Nabi 1000 kali hari Jumaat malam Jumaat, orang ini dilepaskan daripada azab dan penebusan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar tu Jumaat bacalah. Selawat mana-mana pun Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Kalau selawat Jibril panak sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad tu selawat Jibril. Pak kita nak baca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad pun boleh. Ataupun kita nak baca selawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini selawat ummi. Ataupun kita nak baca selawat syifa, ataupun selawat nawana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu yang panggil selawat syifa ataupun selawat nawa. Ikutlah baca selawat mana pun ibu apa hak dia mau terima kot tu guru. Nah, molek amalek, amalek kita terima hak molek sekali. Lepas tu amalek tu ia ada barokat. Amalek sebab tu perlu kita terima ijazah musafah dengan guru. Kita jabat salih dengan guru. Deh, jabat salih dengan guru. Awi jadi molek, lepas tu terima orang panggil mah 10. Hak ni tok guru katanya, mu nak terima satu-satu amalan kena jadi mah 10. Apa mah 10? Mu kena berjabat salam musafah dengan guru, baru ilmu tu ada hubung. Orang panggil amalan kita ada sanak. Sanak kan apa? Makna ada salsilah. Makna ada rantai yang hubungi daripada guru, guru pada guru dia, guru pada guru, guru dia, guru dia siapa kepada para-para tabi'in, para sahabat, sahabat siapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam segi hubung dengan Jibril, Jibril siapa kepada Allah yang panggil amalan dan pula doa ataupun nah hak ijazah tu ya ada salsilah dan ada sanadun. Atau perlu pada sanad terima tu. Amalan sepatah dua patah ya terima la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ataupun terima bismillah, bismillah terus baca 1000 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Patu uni jaya dengan bismillah. Kita pun kita terima dia ya tu guru mak mau minta ijazah. Tu kata aku ijazah akan dia bismillah 1000 kali kepada engkau supaya engkau beramal. Dan pesannya jangan buat kama kerana dunia. Tu guru pesan lagu tu. Maka ya aku terima qabiltul ijazah. Maka terima ni pak,
orang panggil demo ni ngatuk guyu ada perhubungi deh. Amalan kita pentingnya hak kita terima, hak tu penting kali hak kita nak buat jadi jaya hak tu. Tekeh hak tu banyak. Ya jaya, ya berkat. Ya berkat bapak deh. Itu dia dan membaca suratul kahfi. Baca suratul kahfi dalam hari Jumaat weh. Baca suratul kahfi. Siapa yang baca surah kahfi dalam hari Jumaat minggu ni mana kata percaya yang ada di dak paya di atas dia di diri dia dalam umur dia siapa kepada minggu sel lagi. Siapa-siapa dia beramal suratul kahfi di dalam hari Jumaat maka Allah Ta'ala jadi cahaya yang mengelubungikan dia mik daripada minggu ning siapa kepada minggu yang satu lagi pas dia pergi baca pula suatu kahfi minggu depan maka berhubungkan cahaya siapa minggu sel lagi sebab itulah ditutup dan dipergalak pada kita baca suratul kahfi di dalam hari Jumaat ataupun malam Jumaat dan sunat mani meniatkan bagi sunat Jumaat ini sunat mani ni mani hari Jumaat weh. Patuh hak ni kena habaq tu kena ngaji kita kena tahu sunat mandi hari Jumaat. Mandi niat gua ana. Kita niat kita mandi ni hak mana molek sekali. Waktu yang paling molek kita mandi. Kalau tiga rebel subuh, Allahu akbar Allahu akbar. Masalah. Apabila rebel pajar ketika ni sah kita mandi hari Jumaat. Ulama kata di dalam kitab apabila orang ber jenis subuh hari Jumaat malam Jumaat ber subuh ber fajar maka ketika ni sah kita nak niat sunat mandi hari Jumaat tapi waktu yang afdal kita mandi hari Jumaat mana yakni dekat-dekat kita nak pergi sembahyang apa tadi tata pukul ni apa sebelah molek dah ni belah sebelah tengah mandi syadah tapi cara mandi sunat ke apa Nabi kata di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk yang kedua yang kata apabila nak mandi sunat mandi junung ataupun mandi nifah ataupun mandi haid sunat yang pertama sekali engkau siwak iaitu bersuci. Ni cara mandi lah mana ayat cara mandi mudah-mudah cara mandi yang Nabi hajar dalam kitab I'anatul Talibin mandi kau nak mandi sunat mandi Jumaat tadi sunat mula-mula sugi sugi ni nak apa ataupun berhigi hak itulah ni sugi harung dulu sugi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sugi kita zamir sekarang firsyah. Apa firsyah? Beruhigi. Belum pada kita nak menjatuhkan air di atas kepala belum pada nak niat sunat kita mula-mula sekali kalau orang berjunub makna buaikan benda-benda waktu itu dulu daripada zakarnya. Patut kalau kita orang nak mandi Jumaat buai benda cuma-cuma tadi kita dulu. Patut kita bersugi. Sugi. Sudah daripada kita bersugi lepas pada tu kita gimik asmaya. Ambil asmaya lah. Ambil wuduk poin ini sudah siap. Apabila kita sudah mengambil wuduk, lepas tu baru kita mandi saja. Aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah. Nawaitu ghusla yaumil Jumaati lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah. Lepas tu sunat juhana. Jeruh sebelah kanan dia. Jeruh lek kan ni patu gosok lek ni dulu dah tu sunatnya gosok lek ni gapo siap tu lek kan ni patu jeruh lek kiri pula patu basuh lek kiri ini cara kita mandi maka mandi hari Jumaat Nabi kata setengah dek siapa-siapa dia mandi hari Jumaat maka Allah Taala gugurkan segala dosa-dosa dia. Gimana ni kira amat deh benda tak ada kena tunggu modal cuma gi lagu gi ke dalam bilik ya bilik air deh. Itu dia. Sunat kita mandi hari Jumaat weh. Ni hari yang pengulu bagi hari dan pula dikata raja bagi hari ialah hari Jumaat dah. Maka sunat kita mandi Jumaat. Dan berpagi-pagi kepadanya kepada Jumaat. Kita berpagi-pagi lagi pada hari Jumaat tu pagi sikit. Hari Jumaat dah patu dalam hari Jumaat tu Nabi sebut pula pia mari awal pahala Jumaat ya yang mari awal tu supaya ngak uta. Kalau orang tu pukul 10, harfiah ni yang mari dah awal waktu, pahala ya uta. Pas tu kalau ia mari lama, dekat-dekatnya orang nak bek, pahala ya supaya dengan seekor ye. Pas tu kalau ia mari tiko tok hotel dok tebah dah.
pahala yang dapat masalah Jumaat tu tak ya hadir tu serupa dengan telur ayam. Tapi fuk kita duk berebut telur ayam tu. Tadi telur ayam nah. Tok khotik dia macam tebah dah siapa. Patu pahala Jumaat tu hak nusah dah. Tapi pahala Jumaat kita mendapat tu seolah-olahnya serupa dengan telur ayam. Ha tu tengok tah kita lah, usaha kita lah masing-masing tu. Benda bukan benda tak boleh buat, benda boleh buat belaka, cumanya di atas kita masing-masing. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah, nak dengar khutbah. Ni orang nak baca khutbah kita dak mengatik, dak bergawa subhanallah la ilaha illallah tu khutik dak baca khutbah tak mimbar. Kita dak mengatik itu tak sunat mengatik kita, makruh mengatik kita tu. Kenapa? Karena dalam khutbah dalam hari Jumaat ni sunat kita mendengarkan khutbah. Karena dua khutbah ini ganti daripada dua rakaat sembahyang. Sebab tu siapa-siapanya pergi zikir ketika tok khatib baca khutbah, maka makruhlah masalah zikir dia tu. Karena dua khutbah itu ganti daripada dua rakaat sembahyang. Ah, dekat tu dulu. Dan setengah daripada bid'ah mentakhir Jumaat. Dah bid'ah. Ah, tu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, muka neblah dah, neblah. Adapun pada salbiyah seperti kidam, maka menujulah hati yang mendengar orang cerita kata sedianya ta'ala. Maka hati kita menuju pergi ke mana? Hati kita tersilap pergi ke mana? Sebut kata-kata nak? Allah Ta'ala sedia weh. Allah Ta'ala sedia kalau. Kama dia apa dia mahu bila sebut kata kidam Allah, sedia Allah, maka hati bagi seorang yang mendengar nak silap pergi ke mana? Tergambar mana? Ha, tersilap dan pula orang pengin mendengar dan menuju hati bagi seorang yang mendengar ni kepada ternafi awal dan ternafi mulanya mula Allah Ta'ala. Ini yang nak beza di antara sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Adapun sifat nafsiyah, sifat wujud Allah Ta'ala, apabila sebut ada Allah, apabila pihak kata ada Allah, sungguhnya ada Allah Ta'ala, tapi ada Allah itu orang panggil perkara yang kita reti di zat bagi Allah, reti di zat bagi muga dah. Maka apabila kita bezanya dah, kita sebut kata sifat nafsiyah, yakni semata-mata wujud itu ada di satu zat, emo di satu zat Allah, emo satu zat benda lain. Tak ada wayak kata sebut kata wujud tu ternapi benda tak layak, tak ada nak wayak. Itu beza tu. Beza di antara sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Mana nafsiyah sifat wujud, sebut kata ada Allah, hati kita tersilap, oh ada zat Allah, ada zat Allah, zat Allah sungguh weh, benar weh, sejati weh. Lepas tu ia tak tersilap dia dah, zat Allah Ta'ala tu ternafi kepada tak layak, ia tak ada nak, ia tak serupa dengan sifat kidal ataupun sifat salbiyah. Apabila sifat salbiyah, sifat kidal ni sebut kata kidam Allah, hati seorang mendengar tersilap tergamak, oh ada gapo kidam Allah, sedia kala Allah. Apabila sedia kala Allah, hati bagi yang mendengar tersilap lah tu, oh tertolak we, ternapi perkara tak layak. Apa benda tak layak dia kan? Ternapi mula ataupun ternapi awal bagi ada Allah, ya akan ke situ. Ada pun sifat wujud saat ni tu, ya kita silap orang mendengar ni kata ada tu di Allah, tak ada riwayat ternafi di atas muka apa-apa. Ada pun sebut kata kidam Allah Tuhan sedia, maka ternafi kepada mula Allah ataupun permula ada bagi Allah, ya tersilap ni orang panggil menuju selalu hati bagi yang mendengar tu kepada sebut kata kidam, yakni menuju hati kepada ternafi awal dan ternafi mula, tak serupa dengan wujud Allah. Wujud Allah ni ayat semata-mata ada di Allah, tak ada ayat ternafi ni. Ha tengok. Dan kiyahlah yang lagi-lagi, ha mukiyahlah lagi-lagi serupa ta baqa Allah, sebut kata baqa orang kata ah Tuhan ni kekal. Sebut kata Tuhan kekal setengah pada sifat salbiyah, maka tersilap dan tergambar bagi orang mendengar tu. Oh,
Allah Ta'ala tak ada kesudah. Adik, tersilah ternapi wah kesudah. Kesudah bagi Allah, ternapi dan tertolak. Dan diri benda yang direti pada sifat salbiah itu semata-mata sungguh jua bersalahan pada maani yang lagi akan datang. Seperti orang cerita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat masalah, maka menujulah hati kita kepada satu perkara yang ada ia perkara pada zatnya zat Allah Ta'ala. Perak ni. Sebut kata kidam, sebut kata baqa, sebut kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Ini hati kita tersilang kata ternapi perkara tak layak. Kalau kidam ternapinya awal, sebut kata kalau baqa ternapi kesudahan, sebut kata mukhalafah ternapi apa? Serupa Allah, sebanding Allah dengan makhluk. Kemudian apabila sebut kata sifat salbiah ni, benda yang tak siapa tangguh ada, benda tak ada. Deh, ya sebut kata benda ada, ya boleh tunjuk ni, sepa talipong, boleh tunjuk, talipong ni, boleh tengok talipong, sepa kita. Kita ni orang panggil maujudun, syai'un maujud. Sebab tu di dalam kelima Arab ni orang panggil syai'. Sebut kata syai', kadang-kadang dia ni maujud. Kadang-kadang sebut kata syai', kadang-kadang dia tu subutiyun wa wujudiyun. Sebut kata perkara-perkara ni kadang-kadang maujud. Apa maujud ibu apa? Benda yang ada. Dan ada ni. Sebut kata maujud benda yang ada. Lagi pula ada yang ni sunguti. Sunguti ke mana? Kalau tak sunguti tak boleh tengok. Kalau tak sunguti tak boleh jamah. Kalau tak sunguti tak boleh setuh. Sunguti tengok yang ada di luar kepala otak kita ni. Ada di luar kepala kita, boleh tengok, boleh jamah, boleh setuh. Ni sebab tu dia panggil maujud. Bahasa Arab panggil maujud dengan isim maf'ul. Benda ni ada lagi pula sungguh. Sungguh mana? Sungguh ada ni boleh tengok ni. Sungguh ada boleh jamuh ni. Sungguh ada boleh gambar lehat ni. Sungguh ada boleh setuh ni. Ni. Cuma dia sifat salbiah Allah kidam sedia. Bukan benda ada. Cuma perhatikan saja. Pesan kita reti apabila Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukakan hijab kita boleh tengok zat Allah Ta'ala, maka kita tak boleh nak tengok sifat sedia Allah. Cuma reti kata, oh Allah Ta'ala sedia. Apa reti Allah Ta'ala sedia? Oh tak ada mula bagi ada Tuhan. Makna tarikh lahir bagi Allah Ta'ala tak ada. Tarikh sebut kata lahir, tahun berapa, tepat berapa, hari berapa, tak ada bagi Allah. Apabila Allah Ta'ala buka hijab kita boleh tengok Allah, kita reti selalu kata sedia. Apa sedia Allah? Tak ada mula bagi ada ya. Lepas tu diri sedia Allah Ta'ala ada ke di Allah? Tak ada. Geti. Geti nak? Apabila Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengok zat Allah Ta'ala, kita geti selalu kata Allah Ta'ala sedia. Apa sedia Allah? Tak ada permulaan bagi ada, adanya Allah Ta'ala. Makna tak ada tarikh lahir. Hanya tak serupa dengan sifat kudrat. Nah, sifat kudrat ni, ya benar pasti ada. Ada semua. Adapun kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil awadi qiyamuhu ta'ala binafsin wahdaniyah, ni benda yang pesing sungguh. Dah sebut benda ni, orang mendengar tak ada tersilah lalu tolak benda tak layak, tolak benda tak sepatut, tolak benda yang tak berlaku di Allah. Sebut kata Allah tak ada mula, makna kata ada mula ditolakkan bagi Allah. Sebut kata Allah Ta'ala baqa, tak ada kesudahan bagi Allah. Masalah kesudahan itu benda tak layak bagi Allah. Kemudian diri tak layak sedia Allah, itu orang panggil benda layak. Baqa Allah benda layak. Bersalahan Allah daripada makhluk benda layak. Kemudian benda ni benda tak siapa tangguh ada. Cuma kita reti apabila Allah Ta'ala buka dinding kita apa, kita boleh tengoklah kata Allah Ta'ala ada. Tapi ada Allah, pesing kita reti tau, oh Allah Ta'ala tak ada mula weh, tak ada tarikh lahir bagi dia.
Kemudian tak ada mula ni, benda yang pesen kita reti di zat Allah. Nah, apa kita reti ni? Nak reti di zat ni reti apa? Demo kata pak segi. Mengerti ke mana pak segi? Sebab mu tengok kitab ni bersifat lagu ni. Lepas tu diri pak segi dah tak? Mu tunjuk sini kena kepada atas kita. Mu sebut sini, mu tunjuk sini kena ke tengah kita. Kalau mu tunjuk sini kena ke hujung kita. Kalau mu tunjuk sini kena tepi kita. Pas mana pak segi mu royak boleh tak? Nak royak tak boleh. Cumanya pak segi benda yang pesing betul ke yang peheh daripada kertas ni berbentuk macam ni, maka kita boleh kata empat persegi. Diri empat persegi sungguh saja. Sungguh saja. Sabik saja. Ya tak naik siapa tangan ada. Kalau ya nak siapa tangan ada boleh tengok berita ni. Sebab berita ni boleh panggil tak ada, maujud sungguh. Sebab boleh tengok. Sebab boleh setau, sebab boleh pegang, sebab boleh gosok, sebab tu dia panggil dia tak ada. Tapi di pak segi, cuba mu cuba di pak segi waktu baik. Ha, cuba mu royak mana pak segi? Sini kepala kita, sini tepi kita, sini ujung kita. Lepas tu mana di pak segi? Cuma di peheh. Peheh daripada kita ni bersifat lagu ni mengerti di pak segi. Supaya juga kide Allah baka Allah Ta'ala mukhalafu ta'ala. Mu tengok di zat Tuhan kata ia tak ada mula. Oh sedia lah kata. Kalau mu tengok di zat Allah Ta'ala satu hari di syurga sana, Allah Ta'ala ni tak ada sudah. Eh weh. Haa tu tu dia panggil. Ada pun sifat kudrat ia kata bersalah dengan sifat salbiah. Kudrat Allah, iradat Allah, tengok dia kata sini. Seperti orang cerita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat masalah, maka menujulah hati kita kepada satu perkara yang ada ia kudrat pada zatnya zat Allah Ta'ala. Kudrat ni kekuasaan Allah. Maka sifat kudrat Allah tu disebut dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada. Tuhan sebut qadir tu. Tuhan kuasa tu. Kama dia sifat kuasa ni, kalau Allah Ta'ala buka dinding kita, nasjaya kita boleh tengok kekuasaan itu di zat Allah. Kerana kudrat ini namanya sifatun maujudah qaimatun bizatihi ta'ala. Dia ni satu sifat yang adalah ia, yang sabitlah ia di zat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala we kita tengok dia, nasjaya kita akan nampaknya gai Allah, nampaknya kekuasaan Allah, nampaknya kekuatan Allah tu. Orang panggil benda pesing ada. Supaya diri kita ni gai ni Tuhan sifat taruh dalam diri. Sifat gai ni ya Tuhan taruh dalam ni. Orang panggil sifat ma'an ni supaya anak telinga kita panggil ma'an ni. Ma'an ni lah anak telinga kita. Sebab apa kita boleh dengar? Sebab sifat pendengar. Ada anak telinga yang halus di dalam apa? Cuping telinga ni dalam tu Tuhan sifat taruh sifat anak telinga. Dengan sebab anak telinga ni dia panggil ma'an ni bagi insan. Ni ning tu hewat cuping linga buat ni reda ni. Sebab apa kita boleh tahu seorang mari lek ning dia motor kecek lek ning mari ni lek hulu ni. Lehlen. Padahal mano kecek mari lek belakang. Kalau tak ada reda ni dia pun bewak tu. Tengok bewak lagi kita kosak pun. Oh. Sebab reda tak ada, ya tak tahu tak mari lek mano seorang. Sebab tu bewak ya tu begitu. Sebab reda ia tak ada, tak tahu seorang mari lek mana. Pas kita ni kedai bai tu hewan bukan saja ni, sebab tu anak kita tak boleh tu cuba dengar-dengarlah. Reda punah. Ha, reda yang punah ni bunyi tak nak molek punya wong 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 ha. Dah, ha, sebab tu reda ni tu jaga kau ni, reda ni. Ha dah. Pas tu dalam ni Tuhan jadi anak telinga. Anak telinga tu bersifat dengan orang yang lu sangat. Kalau kita tengok supaya telefon tu orang panggil ke apa? Tali royal, ya Allah, lu sangat tu. Getik benda tu benda tu tak bunyi suara. Supaya telinga orang kita, anak telinga dalam, namun sifat ma'ani bagi manusia. Maka sifat ma'ani ada tak? Ada.
Kalau pergi suluh dengan alat tu, suluh alat bomo tu dia klong tu, pakai klong tu munapok anak telinga duduk dalam. Supaya juga sifat samuk bagi Allah, kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita boleh tengoklah sifat pendengar saat ni tu di Allah. Nampak, nampak. Boleh tengok. Sebab benda tu benda ada. Tak suka salbiah Allah. Salbiah ni tak apa tangguh ada. Tak siapa tangguh ada. Tak siapa tangguh. Semua sungguh saja. Siapa tangguh ada? Ada. Ada pun masalah ma'ani Allah kudrat. Ada serta sungguh. Kalau Tuhan buka hijab boleh tengok. Dah. InsyaAllah sekadar tu dulu. Kan mereka kata. Wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan pula. Dah.